Berikut ini cara untuk berbagi WiFi di HP Vivo ke HP lain. Di sini saya akan menjelaskan via barcode dan via Bluetooth. Jadi kalian bisa tonton sampai habis. Kalau pakai barcode, kalian silakan tekan lama icon WiFi ini. Nah, tekan lama iconnya, kemudian sambungkan ke jaringan internet, ke jaringan WiFi. Nah, kalau kita ingin berbagi jaringan WiFi ini, pilih icon ini, gear ini, kemudian pilih bagikan yang ini. Nah, masukkan sidik jari. Dan ada sandinya di sini, bisa masukkan pakai sandi. Dan di HP lain, kalian bisa seperti ini. Tekan lama icon WiFi, scan saja. Kalau ada fitur scan-nya. Nah, kalau Vivo, kalau Oppo di sini ada fitur scan. Bisa kita scan ini. Atau kita masukkan sandinya secara manual karena kita sudah tahu ada sandi di sini. Nah, bagaimana kalau via Bluetooth? Di sini saya matikan dulu WiFi-nya. Nah, via Bluetooth kita masuk ke bagian ini, pengaturan Vivo. Pilih jaringan dan internet. Pilih hotspot dan tethering. Pilih tethering. Via kabel juga bisa. Via internet, via Bluetooth. Nah, saya pilih via Bluetooth. Kemudian aktifkan Bluetooth di HP tujuan. Ini aktifkan, tekan lama. Setelah diaktifkan, nah itu ada dari Vivo. Pilih ini. Kemudian sandingkan kodenya, pastikan sama. Nah, ini pilih sandingkan. Pilih ya, sambungkan. Nah, tersambung untuk akses internet. Jadi kita bisa buka yang namanya aplikasi yang ingin dites dulu. Jadi kalian silakan pilih, kalau memang WiFi kalian lagi, HP kalian diblokir di router WiFi, bisa pakai Bluetooth, minta saja dari temannya. Di sini saya akan lihat di ini. Nah, kecepatan kalau pakai Bluetooth itu memang agak berbeda, karena kecepatan Bluetooth itu kan sedikit di bawah 100 kbps. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.